itu wong dia sudah diajak baik-baik ah, dengan etika dan dia juga membalas etika mau mengembalikan tidak segera dikembalikan ya sudah gitu. berarti sudah otomatis bukan anggota PDI Perjuangan Tutup buku jadi episode baru dalam drama keanggotaan Gibran Raka Buming Raka di PDI Perjuangan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, menegaskan, maksud tutup buku adalah Gibran tidak dianggap lagi jadi bagian dari partai yang mengusung dirinya jadi wali kota Solo. Sebelum tutup buku, DPC PDIP Kota Solo sudah mengirimkan surat untuk meminta Gibran mengembalikan KTA-nya. Namun yang didapat justru ketidakjelasan. Jangankan mengembalikan KTA, membalas surat DPC pun tak dilakukan Gibran. Saya menyarankan dengan hormat lagi, sangat untuk mengembalikan KTA dan membuat surat pengunduran diri. Kan itu saja? Ya, agar ibu ketua umum itu tidak dianggap bermain di dua kaki, yang kedua agar Pak Jokowi juga tidak dianggap bermain di dua kaki. Namun sampai hari ini belum ada. Jawaban katanya mau mengembalikan juga belum dikembalikan namun sudah tutup buku. Gibran pun menanggapi dengan santai soal tutup buku status keanggotaannya di PDIP. Putra Presiden Joko Widodo ini mengaku sudah menerima surat dari DPC PDIP Solo, namun Gibran enggan membeberkan isi suratnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara tutup buku jadi episode baru drama keanggotaan Gibran Raka Buming Raka di PD Perjuangan. Tidak hanya Gibran saudara tapi adik iparnya Bobi Nasution juga tutup buku dari PD Perjuangan. Kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik UNPAD Mas Kunto Adi Wibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Kunto. Selamat malam, salam sehat. Ini bisa kita katakan tutup buku untuk keluarga Jokowi begitu, ada Gibran Rakebumi Raka dan juga ada Bobi Nasution. Anda membacanya seperti apa nih, tutup buku ala PDIP? Ya, mungkin karena akhir tahun mas, jadi harus tutup buku gitu. Oke. Okay. Seperti biasanya perusahaan, tapi hmm. kalau menurut saya... PDIP akhirnya menyadari bahwa uh, berurusan dan berkepanjangan soal keanggotaan Gibran dan Bobby justru mungkin akan menguntungkan Gibran dan Bobby gitu. Uh -huh. Pertama dari sisi panggung, jadi mereka akan selalu dapat panggung di media kan gitu kan. Ketika urusan keanggotaan ini berlarut-larut. Kedua, walaupun di awal PDIP bilang bahwa mereka uh, tidak akan memecat karena uh, Gibran bisa playing victim gitu kan atau bersandiwara sebagai korban mm -hmm. uh, uh, akhirnya kalaupun nggak dipecat juga efek menguntungkan Gibrannya juga besar gitu okay. karena ya tadi panggung, lalu kemudian jawaban Gibran kan selalu begitu ya Mas ya. Nah ya kan saya sudah pamit sama Mbak Puan. Ya tanya aja DPC-nya, tanya aja DPP-nya. Jadi si dia selalu mengembalikan seakan-akan kesalahan bukan di dia gitu. Jadi menurut saya akhirnya akan akan sangat sulit. Yang ketiga tadi kan Pak Rudi bilang bahwa saya sudah apa secara beretika minta seperti ini tapi ternyata tidak ditanggapi ya sudah berarti kan PDIP sudah membuktikan bahwa Uh, Gibran, Mas Gibran itu tidak memiliki etika politik, jadi ya menurut saya sudah selesai. Hmm. Itu mungkin pembacaan saya kenapa bukunya ditutup oleh PDI. Kenapa baru sekarang? Apakah ini uh, Bobby Nasution ketika uh, mendukung Gibran ini bisa jadi salah satu pemantik begitu Wah nih pemantiknya Bobby nih sehingga kalau mau tutup buku sekalian aja Bobby dan juga Gibran. Ya bisa jadi begitu Mas. Hmm. Uh, itu pertama karena memang ada faktor Bobby itu sehingga ketika ada perbedaan treatment atau perbedaan perlakuan terhadap dua orang ini kan jadi aneh gitu kan sehingga ya udah satuin aja karena di awal kan uh, masih ada perbedaan perlakuan tuh kalau nggak salah dua hari yang lalu uh, ketika Bobby dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota PDIP lagi gitu kan oleh DPC uh, Medan Uh, lalu tapi di Solo ya Pak Rudi masih tetap dengan suratnya dan meminta Gibran untuk mengembalikan KTA. Jadi mm -hmm. menurut saya ada perbedaan pelakuan walaupun halus yang kemudian oleh Pak Sekjen Pak Asto kemudian uh, ditutup dengan ya udah kita tutup buku aja dua duanya selesai. Okay. Menurut saya itu ada faktor itu. Berarti uh, kedepannya udah fix ya ini PDIP bakal move on karena kalau kita lihat kan sebelumnya kan PDIP kan juga cukup memainkan narasi ada pengkhianat nah. kemudian etika politiknya yang juga dipermainkan di situ. Nah ini uh, kedepan udah fix akan move on jika kita kaitkan juga dengan elektoral nih kedepannya. Mm -mm. Menurut saya eh, PDIP seharusnya memang inform karena ya dalam posisi seperti ini berhadapan dengan orang yang eh, mohon maaf eh, yang diharapkan untuk punya etika politik seperti yang diharapkan oleh PDIP tapi ternyata ya. itu tidak berbalas tentunya akan capek kan mas gitu jadi menurut saya ya sudah nah, disudahi. Dan PDIP bisa berkonsentrasi untuk memenangkan Pak Gajah dan Pak Mahfud gitu. Dan dari sisi elektoral mungkin dari sini PDIP bisa lebih fokus untuk uh, apa narasi-narasi yang lebih konstruktif hmm. dengan apa untuk pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini daripada ngurusin uh, lapak sebelah gitu kan. Fokus Skala ke lapak, lapak sendiri ya, jadi menurut iya. Anda sendiri uh, Mas Gunto ini tutup buku ala PDIP ini akan menaikkan elektoral PDIP atau ya sama aja? Menurut saya uh, paling tidak, tidak membantu menaikkan elektoralnya uh, Mas Gibran dan Pak Prabowo Mas gitu. Ya kan, dengan tidak memberikan panggung yang lebih banyak, hmm. berlarut-larut dramanya tidak berlarut-larut, hmm. jadi beberapa episode atau beberapa season lagi, jadi ya sudah ditutup. Menurut saya, itu akan lebih uh, tidak menguntungkan uh, yang sebelah. Gitu, Berarti ya kan? bisa dikatakan ini langkah yang tepat ya untuk PDIP betul. akhirnya tutup buku di akhir tahun ya lah PDIP ini betul, ya Mas Guntur ya. Betul, betul. Ah. Tapi catatan saya, menurut ah. saya PDIP juga harus mengingatkan pada pemilih bahwa ya ini gara garanya Gibran nggak mau pamitan sebelum uh, apa dia ke lapak sebelah. Jadi menurut saya ini yang harus terus diingatkan walaupun tidak menjadi drama ya gitu, bahwa itu bagian dari etika politik yang kemudian sudah dilanggar. Berbicara soal etika politik yang sudah dilanggar seperti kata Anda, narasi ini apakah bisa dijadikan salah satu amunisi dalam tanda kutip untuk kampanye ke depannya untuk PDIP khususnya bagi Ganjar dan juga Mahfud? Ya paling tidak itu untuk meneguhkan barisan pemilih di PDIP sendiri mas. Tapi kalau itu apakah berpengaruh untuk mengambil pendukungnya Gibran tentu saja hal itu sangat susah karena mereka punya frame sendiri ya kan tentang kejadian ini. Ini kan masalah framing bahwa uh, yang playing victim adalah yang sedang melakukan drama Korea adalah PDIP dan bukan Gibran. Tapi di sisi PDIP sebaliknya kan gitu. Ini masalah framing yang kemudian masing-masing uh, pihak punya frame-nya masing-masing tapi yang penting menurut saya klarifikasi tentang apa itu pentingnya etika politik? Itu jadi penting bagi PDIP. Gitu, hmm, itu dari sisi PDIP. Kalau menurut Mas Kunto, dari sisi Gibran sendiri, dengan tutup buku ini, responnya akan seperti apa? Uh... Ya, kalau saya menebak responnya, Mas Gibran, kalaupun diwawancara besok, ya itu kan terserah PD, uh, terserah DPP. Itu hanya DPP, tetap ya. memberikan nah, ketidakpastian. Saya... Ya, <laughs> pasti, ya, man. itu skripnya Mas Gibran, menurut saya. atau justru ini yang ditunggu-tunggu Gibran begitu. Uh, ya bisa jadi, tapi kan Gibran atau tim pemenangannya berharap ada statement yang keras. Jadi kata pemecatan gitu, sehingga dari situ muncul drama yang baru lagi gitu kan. Tapi menurut saya yang dilakukan PDIP hari ini sudah cukup smooth gitu kan, sudah mm -hmm. cukup bagus secara narasi mereka tidak bilang diberhentikan, tidak bilang dipecat, mm -hmm. mereka tutup buku ingin melupakan, ya sudah tidak lagi dianggap gitu. Jadi masalahnya tidak lagi dianggap, bukan diperhentikan atau dipecat. Betul, gitu. tidak dipecat, tidak dikeluarkan, tapi tutup buku ala PDIP dan kita nantikan ya seperti apa langkah ataupun respons dari Gibran buming Raka nih. Terima kasih analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, Mas Kunto Adibibowo telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Kunto.